Militer Rusia melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Ukraina dalam 24 jam terakhir. Serangan hingga tanggal 28 Mei dini hari. Pertahanan udara Ukraina mencatat total 54 serangan drone ke wilayah tengah Ukraina termasuk ke ibu kota Kiev. Pada malam tanggal 28 Mei musuh menyerang Ukraina dengan drone serang Iran, Shahed 136/131, dari arah utara wilayah Bryansk dan selatan wilayah Krasnodar. Namun pertahanan udara Ukraina di media resminya menyebut berhasil menghancurkan total 52 drone yang datang. Ukraina juga merilis rekaman penghancuran drone di udara di wilayah Chernihiv. Drone itu meledak dan jatuh di lapangan tanpa mencapai target yang dituju, tulis media resmi unit penjaga perbatasan Ukraina. Ini adalah serangan masif Rusia ke-14 selama bulan Mei tahun 2023. Serangan kali ini bertepatan ulang tahun ibu kota Kiev ke-1541. Rusia belum memberi pernyataan resmi atas serangan terbarunya ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.